Saatnya liburan, saatnya melepas penat. Kita sekarang ada di Kota Batu. Halo guys. Nah, kali ini kita akan mereview satu di antara wahana wisata Batu bernama The Cangkul. Wahana ini baru loh, yang berada satu lokasi di Kusuma Agrowisata Kota Batu. Halo. Di pintu masuk, kita akan dikenakan tarif sekitar Rp25.000 sampai Rp115.000 tergantung paket yang mau kita ambil ya. Satu paket terdiri dari The Cangkul, Waterpark, dan agrowisata petik buah apa yang kita minati di sana. Dengan view pegunungan, memang cocok sekali untuk bersuah foto sekeluarga. Eits, ini hanya permulaan. Masih banyak wahana foto The Cangkul lainnya. Untuk itu, kita lihat roadmap dulu, agar bisa menikmati wahana satu per satu tanpa ada yang tertinggal. Hehehe. Nah, di sini kita bisa sewa ATV ataupun hanya pinjam untuk foto. Haha, irit ya guys. Kita lanjut ke pasar tanaman bunga, buah, dan sayur. Sebelum ke sana, kita melewati kebun hobbit kelinci. Unyu, si kecil pasti suka. Di agrowisata bunga ada tanaman terpedas. Apa kalian minat mengadopsi di rumah? Hanya mengganti Rp50.000 loh. Karena takut tidak bisa merawatnya, maka kita bawa pulang tanaman arbei dengan hanya Rp35.000 saja. Manis kan? Next, kita langsung ke spot foto yang ada. Lihat nih, di sini juga disediakan juga kostum pakaian tradisional Korea, Eropa, Jawa, dan lain-lain. Busana-busana ini disewakan loh. Dengan busana ini, kita bisa bersuah foto dengan latar belakang kincir angin seperti di negeri Belanda. Nah, bagi kalian yang suka bersuah foto di ketinggian dan seru, nih ada sepeda terbang. Untuk bisa menikmati sensasi sepeda terbang dengan view pegunungan, kalian akan ditarik tiket sebesar Rp20.000. Tenang, safety sekali kok. Bagi yang takut ketinggian, pilih spot lainnya deh. Saatnya berpindah ke wahana petik buah. Kita sekarang pilih petik buah apel. Menuju ke kebun petik apel, kita disediakan shuttle bus. Hanya menunggu antrian 10 menit pergantian saja. Jauh nggak? Naik shuttle bus dulu, terus ke sana nanti baliknya pakai shuttle bus lagi. Dua puluh lima tahun itu masih bisa bertahan. Kalau dari tanam kita harus tunggu waktu 3 tahun. 3 tahun itu panen yang pertama kali. Sekali panen berapa ton, Mas? Kalau untuk satu pohon buah pertama atau maksudnya panen yang pertama itu 2 sampai 3 kilo karena masih sedikit. Oh.
Harus satu pohon kalau sudah usianya tua, pohonnya mungkin 10 tahun, 15 tahun. Kurang lebih bisa sampai 20 kilo. 20 kilo. Kalau apel Malang yang ini? Baik. Kalau apel nanti yang manis yang mana lagi? Karena ini selain metik dua-dua, tapi masih bisa makan seluas-luasnya. Sampailah kita di kebunnya, yeay. Di kebun petik apel, kita bisa ambil 6 biji apel saja untuk dibawa pulang. Kalau makan sepuasnya, di kebunnya saja ya, hahaha. Apa selicin lo ya, jalannya? Finish review kita di The Cangkul. Ups, ada yang lupa. Sebenarnya ada Frico Waterpark loh. Hanya karena waktu sudah mepet, jadi kita putuskan pulang. Oke, next review liburan kita selanjutnya. Assalamualaikum.